Halo semua, jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang membagikan news, entertainment, dan hiburan. Kali ini kita akan update berita dari napi dari Cina yang bernama Cai Changpan. Ini teman-teman, kita tahu beberapa hari yang lalu ini melepaskan diri ya dari lapas kelas 1 Tangerang dengan cara menggangsir atau menggali tanah sehingga menembus di gorong-gorong. Kali ini ada dua fakta yang akan kita bagikan ke teman-teman, update terbaru dari Cai Changpan ini. Yang pertama ini teman-teman, napi ini Cai Changpan ini yang pertama sempat pulang ke rumah. Hal ini telah ditelusuri oleh dari pihak Polda Metro Jaya. Mereka telah memeriksa keterlibatan pihak lapas juga, dan keterangan saksi diketahui bahwa Cai Changpan ini telah menggali, ini sudah dipersiapkan selama 8 bulan. Dan fakta yang pertama itu sempat mengunjungi keluarganya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Itu teman-teman, itu fakta yang pertama. Terus fakta yang kedua adalah Cai Changpan ini sempat membeli rokok usai kabur dari selnya. Jadi setelah Cai Changpan ini keluar dari gorong-gorong, ini sempat membeli rokok. Itu dua faktanya teman-teman. Selain itu juga ada fakta hasil dari penyelidikan bahwa sumber alat-alat pertukangan yang digunakan Cai Changpan ini dalam menggali lubang ini ditemukan, yaitu ada 3 barang, yaitu obeng, pahat, karung untuk mengangkat tanah galian, serta pompa air. Demikian berita dan update dari napi yang meloloskan diri dari lapas Tangerang. Kita berjumpa di video-video yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.